masa kamu kasihnya jamu beras kencur? Jamu kan berarti kan baunya itu bau kencur. Hei, ini meskipun masih bau kencur tapi bisa jadi cawapres. Pak Joko nggak nonton kan? Gimana caranya supaya produk UMKM saya bisa go-go Power Ranger tuh? Go-go internasional. Go-go internasional. Ah ya, go-go internasional. Gampang banget caranya. Ini misalnya Pak RT, warganya diwajibkan untuk membeli produk lokal. Sesimpel itu. Jangan beli ke toko lain. Iya, jangan beli produk-produk luar negeri. Kita push produk-produk lokal lah. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di media sosial setelah beredar video TikTok yang membahas upaya membuat produk UMKM bisa go internasional. Dalam video itu, tampak Gibran sedang menghadiri acara yang dipandu Raffi Ahmad, Denny Cagur, dan komika Kiki Saputri. Pada potongan video tersebut, Kiki Saputri bertanya kepada Gibran yang berdiri di sebelahnya tentang trik agar bisnis yang dijalankan bisa go internasional. Kiki bertanya, gimana caranya supaya produk UMKM bisa go internasional? Sebagaimana dalam video tersebut, Gibran yang menjadi pendamping Prabowo Subianto kemudian menjawab dengan lugas dan penuh keyakinan. Gampang banget caranya. Misalnya PRT, warganya diwajibkan untuk membeli produk lokal, sesimpel itu. Jangan beli produk-produk luar negeri, kita push produk lokal lah, apalagi yang UMKM. Gimana caranya supaya produk UMKM saya bisa go-go Power Ranger tuh? Go-go internasional. Go-go internasional. Ah ya, go-go internasional. Gampang banget caranya. Ini misalnya PRT, warganya diwajibkan untuk membeli produk lokal, sesimpel itu. Jangan beli ke toko lain. Iya, jangan beli produk-produk luar negeri. Kita push produk-produk lokal lah, apalagi yang UMKM. Denny Cagur yang mengenakan pakaian dinas kemudian menimpali. Jadi pasarnya kita yang suruh beli sendiri, jadi orang-orang nggak keluar, tapi belanjanya di dalam. Belanjanya ke UMKM sendiri, kata Gibran. Oh, jadi pasarnya kita yang suruh beli sendiri, gitu. Jadi orang-orang belanjanya nggak keluar, tapi belanjanya di dalam. Belanjanya di UMKM kita sendiri. Bilang ke masyarakatnya, ayo beli produk-produk. Semua nih UMKM-UMKM lokal daerah. Raffi pun ikut menambahkan, PRT yang menyerukan bilang ke masyarakatnya, ayo beli produk-produk, semua nih UMKM lokal daerah kita, disupport gitu. Video itu kemudian dibagikan netizen di X, salah satunya oleh Gojek Militan. Menurutnya ada yang salah dari penjelasan Gibran, yang ditanya bagaimana caranya agar produk kita bisa go internasional. Jawabnya, warga diwajibkan membeli produk lokal, gak nyambung Mali. Itu bukan go internasional namanya. Kalau gue internasional, pemerintah siap bantu pasarkan ke luar negeri. Dan yang paling penting kita harus sampaikan terlebih dahulu, undangan ini kita sampaikan kepada 3 cawapres. Tapi yang mengkonfirmasi untuk hadir malam hari adalah Gus Imin dan, Prof. Mahfud. Terima kasih, apresiasi yang luar biasa untuk kedua cawapres kita. Karena kenapa, Vi? Karena saya dapat informasi ini beliau berdua ini tuh sibuk sekali. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, lagi-lagi absen dalam acara diskusi terbuka. Pada kesempatan tersebut, Gibran seharusnya hadir bersama dengan cawapres yang lain, yakni Caimin dan Mahfud MD. Namun, acara tersebut telah merilis bahwa yang hadir hanyalah Caimin dan Mahfud MD, tidak ada Gibran. Saya tetap ya mengirimkan salam buat nomor 2 yang kebetulan tidak sempat hadir. Gibran Rakabuming Raka, mudah-mudahan di lain waktu bisa hadir bersama. Bapak dan Ibu, sekali lagi. Acara tersebut merupakan talk show yang disiarkan di TV One. Pembawa acara mengatakan, sayang sekali karena acara yang bertajuk Dialog Interaktif Cawapres Mencuri Hati Kawula Muda tidak dihadiri oleh Gibran. Dan yang paling penting kita harus sampaikan terlebih dahulu, undangan ini kita sampaikan kepada 3 cawapres. Tapi yang mengkonfirmasi untuk hadir malam hari adalah Gus Imin dan Prof. Mahfud. Terima kasih, apresiasi yang luar biasa untuk kedua cawapres kita. Karena kenapa, Vi? Karena saya dapat informasi ini beliau berdua ini tuh sibuk sekali. Sontak hal itu menjadi bahan gunjingan. Banyak yang mempertanyakan mengapa anak sulung Presiden Jokowi lagi-lagi absen dalam acara diskusi terbuka. Bukan hanya itu, mahasiswa yang bertanya dalam acara talk show tersebut mengkritik habis-habisan Gibran. Saya sangat salut dengan beliau-beliau berdua karena saya rasa beliau berdua sangat jauh dari kata pengecut intelektual. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada calon yang menyempatkan hadir saat ini karena telah bersedia untuk dibedah alam pikir dan gagasannya. Tapi saya merasa agak kecewa karena formasi calon yang hadir saat ini tidak lengkap. Tapi tak apa, tetap kita bisa jalankan. Tidak sedikit pula yang menerka bahwa alasan Gibran tidak hadir karena imbas persoalan asam sulfat yang salah disebutkan olehnya beberapa waktu lalu. Dan hamil harus dicek yodium, asam sulfat ini
memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan anaknya harus dicek juga. Dan ternyata ketika acara talk show, Mahfud MD menyindir terkait asam folat. Tadi yang belum disebut Cak Imen itu kalsium. Oke. Okay. Okay. Vitamin D. Kemudian asam folat. Asam folat. Iya. Oke. Pertanyaan dari panelis masih akan kita kasih waktu ya, tapi kita harus jeda dulu sebentar. Asam folat sih benar itu jawabannya. Usai jeda, menuju pemilu kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, mengunjungi warga kawasan rumah susun atau Rusun Cilincing, Jakarta Utara. Mereka datang dari Solo untuk menghadiri deklarasi dukungan buruh pelabuhan kepada Prabowo Gibran. Saat diminta berbicara, Gibran berjanji akan mengupayakan sertifikasi profesi untuk para buruh pelabuhan. Itu kan yang ditunggu-tunggu, kata Gibran. Bapak Ibu, selamat siang. Sehat semua ya. Terima kasih sekali warga Rusun Cilincing. Ini saya ada dua poin yang ingin disampaikan, dua poin saja. Masalah sertifikasi profesi, itu kan yang ditunggu-tunggu. Lalu nanti saya sudah bicara dengan perwakilan buruh yang ada di sini. Nanti kita ini ya, nggak ini apa, nggak usah nunggu pemilu. Nggak, kita nanti gotong royong ini ya, apa sedikit membersihkan dan mempercantik rusuhnya ya. Gak usah nunggu siapa yang menang, siapa yang kalah, nanti biar gotong royong aja ya. Gotong royong bukan dari saya ya, gotong royong. Tidak hanya itu, Gibran mengajak para warga untuk bergotong royong membersihkan dan mempercantik rusun. Enggak harus nunggu pemilu, soalnya udah urgent sekali. Usai menyampaikan dua poin itu, Gibran menutup pidatonya. Ia berbicara sekitar 2 menit dalam acara deklarasi itu. Bapak Ibu, tadi saya kan bilang masalah sertifikasi profesi ya. Yang jelas itu nanti akan kita dorong, akan kita berikan atensi khusus. Itu nanti kalau sudah kita dorong, otomatis kesejahteraan juga terjamin. Itu ya ibu-ibu ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, bapak-ibu, yang penting bapak-ibu sehat semua. Pilihan beda boleh, yang penting bapak-ibu rukun semua, sehat semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator yang mendengar itu berceletus, gitu aja Mas Gibran jauh-jauh dari Solo. Seorang hadirin berseru, singkat tapi padat. Nah, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Dengan selesainya acara deklarasi, Gibran melanjutkan kampanyenya dengan belusukan ke dalam pasar dan lapangan sepak bola, tidak jauh dari lokasi acara. Gibran memang disorot karena beberapa kali absen dalam debat cawapres. Gibran memang terlihat tidak banyak bicara karena takut akan blunder lagi. Dalam setiap kampanyenya, Gibran tampak membagikan buku tulis dan susu kepada anak-anak. Mereka mengikuti Gibran di sepanjang acara, kecuali ketika memasuki lantai 2 pasar lantaran tidak diperbolehkan oleh ajudannya.